Dewi Persik diam-diam punya tempat wisata Taman Bunga. Ini kerajaan titipan Allah. Dewi Persik membawa kabar membahagiakan bagi banyak orang. Istri Angga Wijaya tersebut baru saja membuka sebuah tempat wisata Taman Bunga yang begitu megah bak kerajaan. Usut punya usut, Taman Bunga itu bernama Flora Wisata The Castello Theater. Nantinya Dewi Persik berharap dengan segala kerendahan hatinya, tempat wisata tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian Dewi Persik mengungkapkan berbagai keseruan yang terdapat di tempat wisata tersebut. Sembari memohon doa, mantan istri Saiful Jamil itu mengatakan bahwa Flora Wisata The Castello menyediakan pemandian air panas belerang dan penginapan. Bila menilik keterangan di akun Instagramnya, Flora Wisata The Castello Theater mematok harga tiket masuk sebesar Rp25.000 di weekday. Sedangkan saat akhir pekan dan hari libur nasional, tempat wisata tersebut bisa dikunjungi dengan tiket masuk seharga Rp30.000. Sederet rekan artis dan netizen pun menyambut antusias dan mengucapkan selamat atas dibukanya tempat wisata milik Dewi Persik tersebut.